Halo anak-anak hebat, apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat ya. Berjumpa lagi di video Miss Utami. Nah, hari ini sudah siap dengan kegiatan kita? Oke, bagus sekali. Sebelum memulai, mari kita berdoa sebelum belajar supaya Tuhan menyertai kita dalam belajar. Nah, Miss Utami, pimpin doanya, anak-anak ikuti di rumah dengan baik ya. Let's pray together. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Sekarang kita lanjutkan dengan menyebutkan yel-yel ya, supaya lebih semangat lagi. Yang pertama, kita akan menyebutkan yel-yel WB School. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Oke. Yang kedua adalah yel-yel anak PAUD. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Anak PAUD sehat, cerdas, ceria. Hore! Jangan lupa ikuti di rumah ya. Anak-anak, masih di tema kendaraan air, sekarang Miss akan mengajak kalian untuk mengenal nama-nama kendaraan yang ada di air dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, anak-anak di rumah siap-siap ya. Lihat gambarnya dan dengarkan ucapannya Miss Utami. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Yang pertama. Nah, ini ada perahu. Bahasa Inggrisnya adalah boat. Boat. Oke. Yang kedua, ada perahu motor. Ya, yang ada stangnya itu loh. Bahasa Inggrisnya adalah motorboat. Motorboat. Ya, lagi. Nah, ini ada kapal selam. Ya, bahasa Inggrisnya adalah submarine. Submarine. Ya, good. Lagi. Nah, ini nih ada kapal laut. Ya, bahasa Inggrisnya adalah ship. Ship. Ya, good. Lagi nih, ada kapal pesiar. Nah, bahasa Inggrisnya adalah cruise ship. Cruise ship. Oke, itu dia beberapa nama-nama kendaraan air dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang coba yuk anak-anak ikuti sekali lagi ya ucapannya Miss Utami dalam bahasa Inggris nama-nama kendaraan air. Oke, ayo ikuti ya. Yang pertama, boat. Motorboat. Submarine. Cruise ship. Ship. Oke, good. Ya, sering-sering dilatih di rumah ya anak-anak.
Nah, sekarang setelah belajar bahasa Inggris, anak-anak, coba kita menggerakkan badan di rumah ya. Miss akan mengajak kalian untuk senam sehat gembira ya. Sudah lama nih kita tidak senam. Anak-anak, lihat contohnya dan praktekkan di rumah ya. Tangan
kegiatan kita hari ini, anak-anak. Nah, jangan lupa dipelajari lagi dan dilatih lagi apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, nah anak-anak, untuk mengakhiri video kali ini, jangan lupa untuk berdoa selesai belajar ya. Nah, ayo kita lakukan bersama. Miss Utami pimpin doanya. Anak-anak, ikuti di rumah dengan baik ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends so that tomorrow we can meet again.